Kondisi di salah satu puskesmas mendadak ramai oleh banyak pasien yang diduga keracunan setelah mengkonsumsi makanan yang dibeli dari salah satu warung. Sementara dari hasil pendataan petugas puskesmas, ada sekitar 33 warga desa Raja Galuh Kidul Kabupaten Majalengka yang menjadi korban keracunan. 16 orang masih mendapatkan perawatan intensif, sementara 17 orang sudah diperbolehkan pulang. Tuang air, jam 10 itu. Itu setelah makan apa itu? Soto. Setelah makan soto. Itu yang dibeli di mana? Di pasar. Di pasar? Di tetangga di pasar? Iya, tetangga. Oh, di tetangga. Emang setiap hari ibu sarapan dari sana belanjanya? Iya, biasanya. Biasanya. Cuma sekarang, itu berapa lama bu setelah makan soto itu bu? Sekitar 1 jam. Itu gimana bu perasaannya bu? Ya, sakitnya bu? Mules apa gimana? Mules, terus pusing, mual. Mual. Itu berapa orang bu yang ibu ketahui yang suka belanja di sana bu? Banyak ya. Banyak. Paling cepetan ya anak saya sama istri saya yang disini perawat juga disangkanya pasien biasa, bukan keracunan apa-apa, biasa aja. Pas saya bilang bahwa bu ini pas begitu datang, wah pasien sudah sampai kapus ikut sibuk. Sekian pasien sekitar ada 10 orang lebih dari Badar Pom datang, makanya satu porsi nggak habis. Jadi begitu terasa kurang enak, ditinggalin. Jadi sotonya dibawa sampel ke Badan Pom. Soto yang saya makan itu yang belum dibuang. Airnya atau apanya? Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.